DBC sama ada Superex Suspect ya, Kompas Andi Lim. Oke, kita kayaknya bakalan seru-seruan hari ini. So the best of luck. Mudah-mudahan hari ini ada hal-hal yang menarik buat di video. Seperti biasa kita tikumnya di Shell Fluid, karena kita geng Fluid Muara Karang, Peak dan lain-lainnya, kita kumpulnya di Shell Fluid. Oke guys, tonton terus keseruan kami. See you. Oke guys, kita Sun Mori bersama Koko Ahi, sama Koko Henry, Koko Timothy, Oweli. Wah, ini Harley sendiri, ini nggak bener, ini beda aliran, yang ini beda aliran guys. Nah ini nih, ini motor apa nih? Motor ini namanya motor jadi-jadian nih, warnanya aja ada hijau ada hitam, bisa campur-campur begitu. Belakang ada Koko Gary. Oke, kita lanjut ke sensi ya. Gas, gas. Koko Ahi, ayo dah depan dah. Sana udah bisa wheelie mah di depan sekarang. Iya, malah. Tapi jalan gue nggak tahu jalan. Paling bisa. Kali ini tumben deh rame banget ya dari geng Fluid. Biasanya ya ini Fluid semua nih. Biasanya kan dari Kemayoran segala gabung-gabung. Nih motor lu keren banget nih suaranya. Anjir. Motor pakai knalpot apaan tuh, Bro? Lokal. Gila keren banget ya suaranya. Dari belakang kelihatannya gede banget ya, kayak corong trompet, Bro. Rame rider ya. Coba gas lagi, Bro, gas lagi, Bro. Gogon. Ini motor pakai motor jadi-jadian si Mr. Sony. Nah, di depan gua Koko Sony. Keren lu motornya lu. Gile ini. Lihat aparatus bentuknya udah kayak scrambler, udah gak terlalu kayak apa deh sekarang. Suara kenapanya juga gila-gila. Kita lanjut, kita mau ke Kakak Gading makan bareng. Nah, tuh dia udah sampai tuh the hook-nya. Akhirnya sampai juga, guys. Wah, sama lady biker. Wahi. Ooh.
nih suaranya nih, kenapa tuh? Apa kita hook juga kita gaspol nih? Cari celah aja yang kosong di mana. Iya, tadi waktu geber-geber di gatu. Bahaya tembok belakang gua. Gua ada rekamannya, gua ada rekamannya. Jetek 10, dipur sama hulu dipur gila dipur gua bawah ada videonya keren. Masih ke dalam nggak mau kok, takut hilang lo kok. Ya. Takut hilang lo. Hilang. Mata yang hilang. Oh. Iya, taruh dalam aja udah dilipat. Ada Wacita nggak sih? Halo, namanya siapa? Mimi. Siapa? Fani. Fani. Tadi katanya Mimi. Iya, katanya Mimi katanya. Boleh panggil Mimi dong. Makanya tadi kepikir katanya Mimi peri kita panggil. Gua bilang Mimi. Dia dari tak bersaya. Iya, dari belakang itu loh, apa? Bagus banget ya bawa motornya ya. Iya, kencang serius. Gua nape naik H2 aja sampai enggak bisa lewatin lo, bener. Kenapa itu enggak diajak ngobrol? Iya, ini gua aduh kalau lihat cewek ini bukti nih, barang bukti nih. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Biasa Mimi suka nyobain motor kan, nyobain H2-nya gua tuh. Boleh pakai aja. Oke guys, kita naik motor yang punya selebgram nih. Motornya Superbike Suspect. Gila, ini baru namanya motor kencang. Oke guys, kita cobain dulu motornya. The Punisher dinaikin sama artis selebgram. Oke guys.
Hari ini gue cobain motornya selebgram Mister Superbike Suspect AKA Sandi Lim. Sorry gue agak susah ngomong Superbike Suspect. Oke, okay. So, gila ini motor ini enak banget nih, JBL 1000. Motornya enteng. Dan yang ini ya tipenya yang udah pakai digital. Asik ini motor. Kapan lagi bisa naik motornya selebgramnya milik Superbike Suspect? Lanjut, lubang. Oke guys, ya kita lagi di daerah Kapal Gading. Kita mau cari tempat kopi yang lumayan enak buat kita nongkrong-nongkrong, ngobrol santai, gabut. Gila, ini motor asik banget nih, CBR 1000 tahun 2000 sekian lah, 2013-14, karena dia udah model baru. Gila, beda bener ya pakai CBR 1000 ya, motornya enteng kecil. Awas, 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 aduh, isi mini. Tipis bener. Isi mini, biasa nih, kalau cewek begitu ya. Bawa motornya maksa, kalau cewek. Tenaganya nggak ngaget-ngagetin, enak ya kalau CBR. Iya, untuk power yang nggak kayak H2, jadi serem sendiri ngegasnya. Ya. H2 gua lah. Asik deh, The Punisher dipakai sama selebgram ini. Ayam deh kalau merah. Iya. Senin harga naik. Ayo kok, nggak apa-apa dah. Apa merekamin lu? Oh. Mantung ini bolnya. Bagus ya. Motor CBR ya. Udah lama kagak wili sampai karatan. Sakit. Aduh keren lu, karbon semua lu, cocok lu sama helmnya. Sadis. Emang kalian bawa jago ya, jadi bagus. Kayaknya dalam 2 detik. Kayaknya enak banget nih. 2 kali naik ya? 3 kali naik. 3 kali naik. Gila. Gokil. Gila guys, gua naik motor ini pengalamannya keren banget asli. Ini motor selebgram guys. Wah. Gila, baru kali ini gua bisa naikin motor selebgram miliknya Superbike Suspect. Asli keren. Mantap kok Sandi, thank you banget kasih pinjam motornya. Mantap. Balik ya. Oke, thank you, Mas. Thank you, Kak. Sampai ketemu.